Nabi Muhammad menempati kedudukan nomor satu daftar manusia yang paling berpengaruh dalam panggung sejarah dunia, dihitung sampai sekarang. Hal ini dinyatakan oleh Michael Hart, seorang ahli astronomi dan ahli sejarah terkenal di Amerika Serikat, dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History. Menurut Michael Hart, Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang berhasil secara luar biasa, baik dalam kegiatan keagamaan maupun pemerintahan. Bagi mereka yang tidak mengenal sejarah kehidupan Nabi Muhammad dari sumber yang otoritatif, mungkin membayangkan, kehidupan pribadi beliau dipenuhi dengan kenikmatan dan kesenangan badani, layaknya raja dan para kaisar. Namun kenyataannya, menurut Muhammad Al-Ghazali, kehidupan Nabi Muhammad bersama para istrinya, merupakan kehidupan yang keras, dan jauh dari ambisi serta nafsu duniawi. Nabi Muhammad adalah seorang yang mengarahkan perhatian seluruh manusia kepada idealisme tertinggi, dan kepada sesuatu yang berada di sisi Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Berjuang di jalan Allah di pagi hari atau di malam hari, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kubangan air surga, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya." Untuk memudahkan dalam menyimak, saya kelompokkan menjadi beberapa bagian. Sejak umur 6 tahun, Muhammad kecil telah menjadi seorang yatim piatu. Kemudian sampai usia 8 tahun, diasuh dan sangat dicintai oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat, beliau tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib, yang juga sangat menyayangi dan selalu mengayomi. Ketika sang paman berada pada posisi ekonomi yang tidak stabil, Muhammad kecil bukanlah anak yang suka berpangku tangan, menerima fasilitas dari Abu Thalib. Setelah mendapat restu pamannya, Muhammad kecil menjadi penggembala di usia 8 hingga 12 tahun. Menggembala merupakan pekerjaan halal, meski berkesan rendahan dan memerlukan kerja keras. Muhammad kecil berkeyakinan bahwa dengan menggembala kambing, ia berharap dapat membantu meringankan keadaan ekonomi pamannya. Dalam hadis diceritakan, tidak ada nabi, kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, aku telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, bahwa hikmah di balik penggembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba, ialah agar terbiasa mengatur kambing, yang nantinya akan terbiasa menangani problematika umat manusia. Di sini tidak sedang membicarakan filsafat alam, seperti yang sering kita jumpai dalam sejarah sains di Yunani kuno. Namun, ini adalah satu-satunya aliran filsafat yang masih mampu bertahan, dan masih dibutuhkan dewasa ini, yaitu filsafat moral, atau filsafat nilai. Ilmu-ilmu alam, termasuk ilmu eksakta lainnya seperti ilmu berhitung dengan berbagai variannya, memang telah berkembang pesat sedemikian maju, sehingga telah mampu menentukan jalannya sendiri, bebas dari panduan filsafat alam. Namun dalam perkembangannya, untuk menerapkan ilmu ini, akan selalu tersandung dengan masalah etika. Kemajuan sains, terutama di bidang teknologi senjata perang, tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, malah akan membuat kesengsaraan seluruh umat manusia, bahkan bisa menghancurkan bumi itu sendiri. Amat tepat, jika Nabi Muhammad itu diutus guna memperbaiki akhlak manusia. Sebagai nabi penutup, dikatakan bahwa tugas utama beliau adalah menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad telah bersabda, "Sesungguhnya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga berkata, "Aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Jika hanya ilmu, iblis jauh lebih berilmu dari manusia." Salah satu bukti pemikiran filosofis demokrasi Nabi Muhammad tertuang dalam Piagam Madinah. Dari situ bisa kita analogikan, bahwa Nabi juga seorang filsuf dan pemikir yang cemerlang, untuk kemaslahatan umat. Secara historis, Piagam Madinah dibuat untuk menyelesaikan pertikaian suku-suku di Madinah. Bahkan, Piagam Madinah diklaim sebagai konstitusi tertulis pertama kali di dunia. Lewat perjanjian ini, Nabi Muhammad telah mencontohkan kebijaksanaan serta prinsip konstitualisme yang demokratis, dalam menyelesaikan pertentangan antar suku atau kabilah di Madinah. Keberfilsafatan Nabi dalam sistem demokrasi serta kebijaksanaannya dalam Piagam Madinah, secara substansial terdiri dari 47 pasal, sebanyak 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin.
Sementara 24 pasal lainnya, membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk umat Yahudi. Dengan begitu, Nabi Muhammad berhasil membuka pintu perdamaian dari pertikaian beberapa kabilah atau suku, tanpa adanya pertumpahan darah, dan tanpa adanya pemaksaan dalam penyelesaian urusan. Berikut saya kutipkan beberapa pasalnya. Pasal 16 berbunyi, bahwa sesungguhnya, kaum bangsa Yahudi yang setia kepada kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya, dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Sementara pasal 24 berbunyi, warga negara dari golongan Yahudi, memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan. Pasal 25, kaum Yahudi dari suku Banu Auf, adalah satu bangsa negara dengan warga yang beriman. Kaum Yahudi, bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut atau sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya. Karena kecemerlangan Nabi Muhammad, Marshall G.S. Hutchins dalam karyanya The Venture of Islam menuliskan bahwa, Muhammad telah menciptakan pemerintahan lokal yang baru, yang didirikan atas dasar pandangan kenabiannya. Namun, segera setelah itu, pemerintahan tersebut mencapai dimensi internasional yang berjangkauan jauh. Dengan cepat, ia telah menjadi kekuatan yang bersaing di Arab, bukan hanya dengan kaum Quraisy, melainkan juga dengan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasania. Dalam filsafat Jawa, sikap Nabi seperti ini, Nabi sudah mencerminkan prinsip Ingarso Santulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Ada pula kisah Nabi yang jarang diketahui, yaitu ketika membuat perjanjian dengan kaum Nasrani. Ketika diskusi antara Nabi dengan rombongan Nasrani dari Najran berlangsung, tibalah waktu sholatnya umat Nasrani atau kebaktian, dan Nabi mempersilakan mereka untuk sembahyang di Masjid Nabawi. Mereka langsung berdiri di masjid, kemudian melakukan sembahyang, dengan menghadap ke timur. Nabi Muhammad berkata, biarkan mereka sholat. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah berfilsafat, untuk mendamaikan suku-suku yang ada di Mekah. Ketika terjadi banjir bandang, dan Ka'bah sudah selesai direnovasi, terjadi perselisihan pendapat yang tajam di antara orang-orang Quraisy dan hampir-hampir menimbulkan pertumpahan darah, tentang siapa yang berhak mengembalikan batu Hajar Aswad di tempatnya. Abu Umayyah Al-Mahzumi, yang merupakan tokoh yang paling tua dalam kaum Quraisy mengatakan, yang berhak, adalah orang yang paling dulu masuk masjid melalui pintu Bani Syaibah. Keesokan harinya, ternyata, seorang pemuda Muhammadlah, orang yang pertama kali masuk masjid dari pintu Bani Syaibah. Namun, sang pemuda berhati mulia itu tidak egois, beliau membentangkan surbannya, dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Beliau kemudian meminta kepada setiap kepala suku untuk memegangi ujung-ujung surban, dan mengangkatnya bersama-sama. Nabi Muhammad adalah wirausahawan yang sukses, yang sudah menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak beliau berusia 12 tahun. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, Rasul sudah ditempa untuk tumbuh menjadi wirausahawan yang mandiri, dengan diajak untuk melakukan perjalanan bisnis di Syam. Meski ketika usia 17 tahun Nabi Muhammad telah diserahi wewenang penuh untuk mengurusi seluruh bisnis pamannya, namun pada usia menginjak 20 tahun, adalah masa tersulit dalam perjalanan bisnisnya. Beliau harus bersaing dengan para pemain senior dalam perdagangan regional. Tetapi, Rasul menjalankan usahanya dengan mengimplementasikan prinsip manajemen bisnis modern yaitu, kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, serta kejujuran. Di samping itu, Nabi juga memiliki sebuah branding yang tercermin dari sikapnya yang baik, sehingga Nabi mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Arab, sehingga tidak pernah mendapatkan rating bintang 1. Dengan tidak pernah membohongi pelanggannya dan ikhlas menjalankan usahanya, hal ini tentu menguntungkan dalam melaksanakan proses perdagangan dengan para pelanggannya. Salah satu potret kesuksesan Nabi Muhammad dalam dunia bisnis, setidaknya tercermin dari mahar yang diberikan kepada Khadijah. Jika dituangkan dengan nilai mata uang sekarang, mahar Nabi untuk Khadijah mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Menurut Husain Al-Nuri dalam kitab Mustadrak Al-Wasail wa Mustanbat Al-Masail dikisahkan, Abu Thalib melamar Sayyidah Khadijah kepada bapaknya, Walid, berdasarkan mahar yang dikehendaki oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Warokoh berdiri di samping saudaranya, Walid, sambil berkata, mahar Khadijah yang disegerakan, bukan ditunda,
adalah 4.000 dinar emas, 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah, 10 perhiasan, dan 28 budak, dan itu tidak banyak bagi kalian. Abu Thalib berkata kepada Warokoh, kami ridho dengan mahar itu. Khuwailid kemudian berkata, aku ridho, dan aku menikahkan Khadijah dengan Muhammad, dan beliau menerima akad nikah tersebut. Sementara menurut Ibnu Hisham, mahar Nabi Muhammad kepada Khadijah, hanyalah 20 ekor unta muda. Anggaplah hanya 20 ekor unta, dan harga unta jika dikonversi dengan nilai uang sekarang adalah 25 juta rupiah, maka, mahar Khadijah 20 unta itu seharga 500 juta rupiah. Hal ini membuktikan, Nabi Muhammad sangat menghargai keputusan calon istrinya, dan menyanggupi syarat dari Khadijah, untuk bisa menikahinya. Hal ini juga menunjukkan, bahwa wanita harusnya memiliki harga diri yang tinggi, agar tidak dipandang sebagai kaum yang rendah seperti wanita murahan. Nabi Muhammad adalah cermin pribadi yang sangat menghargai perempuan dengan adab islaminya. Mahmud Al-Mishri mengatakan, mustahil untuk mendapatkan teladan suami yang setara sepanjang zaman, karena meskipun Nabi Muhammad sangat sibuk dengan ibadah dan mengurusi umatnya, beliau tetap tampil sebagai suami ideal, yang siap membantu istrinya dalam berbagai urusan rumah tangga. Aisyah pernah ditanya, tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad di dalam rumah. Ia menjawab, ia membantu pekerjaan istrinya sampai mendengar azan, beliau baru keluar. Suatu perilaku yang sangat jarang ditemui dalam diri seorang laki-laki, terlebih mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Selain itu, Nabi Muhammad juga terkenal dengan sifatnya yang lembut dan penyayang. Beliau tidak pernah mengafirmasi kekerasan terhadap perempuan. Meskipun ada hadis yang membolehkan suami memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai, apabila sang istri terbukti melakukan kejahatan, Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah memukul siapapun, kecuali dalam perang. Aisyah memberikan kesaksiannya, Nabi Muhammad tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Beliau tidak pernah memukul istri atau pelayan, kecuali memukul ketika sedang berjihad di jalan Allah. Beliau juga tidak pernah membalas dendam kepada orang yang menyakitinya, kecuali jika aturan Allah dilanggar. Saat itulah, beliau membalasnya karena Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad juga menegaskan, Nabi Muhammad bahkan tidak pernah membuat sang istri terkejut ketika masuk ke dalam kamar. Beliau masuk sambil mengucapkan salam dengan lembut, agar sang istri tahu bahwa yang masuk bukan orang lain. Nabi Muhammad juga mengajak istri-istrinya bermusyawarah dalam banyak urusan. Beliau sangat menghargai pendapat-pendapat mereka. Padahal, wanita pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, diperlakukan seperti barang dagangan semata, dijual dan dibeli, tidak dianggap pendapatnya, meskipun itu berkaitan dengan urusan yang langsung dan khusus dengannya. Islam datang mengangkat martabat wanita, bahwa mereka sejajar dengan laki-laki, kecuali hak qawamah atau kepemimpinan keluarga, berada di tangan laki-laki. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Muhammad tidak pernah menganggap sepele kesalahan yang diperbuat oleh salah satu dari istri. Beliau pasti meluruskan dengan cara yang baik. Diriwayatkan dari Aisyah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik di dalam membuatkan masakan, selain Syafiyah. Ia membuatkan hidangan untuk Rasulullah di rumahku. Seketika aku cemburu, dan membanting piring beserta isinya. Aku menyesal, seraya berkata kepada Rasulullah. Apa kafarat atas perilaku yang aku lakukan? Rasulullah menjawab, piring diganti piring, dan makanan diganti makanan. Nabi Muhammad juga bukan suami yang kaku, bahkan tidak lupa bermain, dan bercandaria dengan istri-istri beliau. Aisyah berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam suatu safar, dan kami turun di suatu tempat. Beliau memanggilku dan berkata, ayo adu lari. Aisyah berkata, kami berdua adu lari, dan aku pemenangnya. Pada kesempatan safar yang lain, Rasulullah mengajak lomba lari. Aisyah berkata, pada kali ini, beliau mengalahkanku. Maka Rasulullah bersabda, kemenangan ini, untuk membalas kekalahan sebelumnya. Seorang sahabat yang menghabiskan lebih dari 10 tahun bersama Nabi Muhammad berkata, selama aku tinggal bersamanya, aku tidak pernah mendengar kata-kata tidak senonoh dari bibirnya, dan tidak pernah menganggapnya kasar kepada siapapun.
Dia berbicara dengan sangat sopan, dia baik kepada semua orang. Watak alami Nabi membuatnya tersenyum dan tertawa bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Senyum dapat meringankan beban dan membebaskan semangat. Abdullah bin Harits berkata, "Aku tidak pernah menemukan orang yang tersenyum sebanyak Nabi Muhammad." Nabi Muhammad menganggap tersenyum kepada saudara sebagai tindakan amal. Selain tersenyum kepada tetangga, Nabi Muhammad juga tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada tetangganya. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang kemari membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tidak memiliki apapun." "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan juga boleh," ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Nabi Muhammad pun memberikan pakaian yang dia kenakan satu-satunya, dan menyerahkannya kepada anak tersebut. Lantas, anak laki-laki tersebut pun tersenyum puas, dan pulang tanpa tangan kosong. Bahkan dalam salah satu hadis, Malaikat Jibril sering sekali menasihati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangganya. Dari Aisyah Nabi bersabda, "Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga. Hingga aku menyangka, bahwa tetangga akan menjadi ahli waris." Dalam kesempatan lain Nabi bersabda, "Demi Allah, tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya." Rasulullah ditanya, "Siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya." Nabi Muhammad juga pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah?" Beliau bersabda, "Yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu." Selain itu, ada banyak sekali praktik muamalah Nabi Muhammad dengan sesama warga Madinah, yang notabene dari pemeluk agama Yahudi. Aisyah menceritakan, bahwa Nabi Muhammad membeli makanan dari seorang Yahudi, dengan pembayaran ditangguhkan, yaitu dengan menggadaikan baju besinya. Namun sampai wafatnya, Nabi tidak sempat melunasi utang tersebut, hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thaliblah yang membayarkannya, yaitu sebesar 30 sok gandum. Dari sini bisa kita ambil hikmah, bahwa bermuamalah bisa dilakukan dengan orang yang beragama apa saja. Dan yang lebih penting, ketika kita berhutang, sebisa mungkin memberikan barang jaminan. Dan barang jaminan itu, bukanlah benda yang tidak berharga, ataupun benda yang digunakan untuk mencari nafkah. Namun, benda yang sangat penting, namun saat ini kita tidak sedang membutuhkannya, karena hanya digunakan untuk keperluan tertentu saja. Walaupun Nabi Muhammad hidup sebagai pedagang yang punya kemampuan, dan bisa disebut bahwa segala kemauannya bisa terwujud, namun Nabi Muhammad memilih menjalani hidupnya dengan cara sederhana, apa adanya. Satu hal yang sangat mencerminkan kesederhanaan Nabi Muhammad adalah, sampai akhir hayatnya, beliau tak pernah menikmati roti sampai kenyang. Dari Abu Hurairah, beliau berulang kali mengarahkan jarinya ke mulut, sembari mengatakan, "Rasulullah dan keluarganya, tidak pernah merasa kenyang dalam 3 hari berturut-turut, karena memakan roti gandum." Keadaan tersebut terus berlangsung, hingga beliau berpisah dengan dunia. Bentuk kesederhanaan lainnya adalah, ketika Nabi Muhammad datang ke Aisyah dan melihat potongan kue, lalu mengambilnya, mengusapnya, dan memakannya. Beliau pun bersabda, "Berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah. Jangan kalian menyia-nyiakannya. Jika ia hampir hilang dari suatu kaum, ia kembali kepada mereka." Nabi Muhammad juga tak pernah hidup bermewah-mewah dalam urusan tempat tinggal. Padahal jika beliau mau, mudah bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginannya. Sebagai contoh, rumah Nabi Muhammad hanya berukuran sekitar 3,5 meter x 5 meter. Sebenarnya tak bisa disebut rumah, setidaknya hanya sebuah kamar atau bilik. Rumah beliau sangat sederhana, jika dibandingkan dengan rumah yang kita miliki saat ini, sangat jauh berbeda. Rumah Nabi hanya berdinding tanah liat, alasnya pun dari tanah, lalu atapnya dari pelepah kurma. Perabotan yang dimiliki pun hanya sederhana, mulai dari tempat tidurnya, pakaian, sandal, alat berburu, dan tempat air minumnya. Saking mungilnya, karena dalam sebuah riwayat, kaki Nabi sering terjulur keluar dari dalam kamar itu. Dan kadang pula, Nabi Muhammad sering tidur di depan pintunya. Ini karena, ketika pulang di malam hari, Nabi sering mendapati Aisyah yang sudah tidur. Maka, Nabi tak mau membangunkannya, dan memilih tidur di depan pintu. Gambaran lain mengenai sempitnya rumah Nabi Muhammad, untuk sholat malam pun, Nabi Muhammad harus memegang kaki Aisyah yang tidur di depannya, agar ia melipat kakinya,
sehingga Nabi Muhammad bisa sujud. Umar bin Khattab pun juga menangis ketika melihat keadaan Nabi Muhammad yang tidur hanya dengan beralaskan tikar. Bagaimana bisa seorang rasul dan pemimpin umat harus tidur dalam keadaan yang begitu sederhana? Padahal, Raja Romawi dan Kisro bermewah-mewahan, perabotan bersepuh emas dan perak, serta pilar yang tinggi menjulang. Menurut Nabi, tempat tidur di surga jauh lebih indah dan megah dibandingkan dengan tempat-tempat tidur yang ada di dunia. Nabi Muhammad memiliki rasa empati dalam memimpin. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, Nabi tidak pernah mencaci seseorang karena kesalahannya, tidak mencari kesalahan orang lain, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Kalau Nabi berbicara, yang lain dia menunduk, seperti ada burung di atas kepalanya. Begitu juga ketika ada orang yang berbicara, Nabi tidak pernah menyela atau memotong pembicaraannya, membiarkan orang menyelesaikan pembicaraannya. Tertawa bersama mereka yang tertawa, heran bersama orang yang heran. Nabi adalah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan, mengusulkan sebuah ide win-win solution dalam penyelesaian masalah. Walaupun menjadi seorang pemimpin, Nabi Muhammad tidak mengambil keputusan secara sepihak berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Nabi selalu mencari pemecahan masalah yang dihadapi dengan kekuatan bersama melalui musyawarah. Malahan tak jarang, beliau mengambil pendapat sahabatnya, sehingga meninggalkan opininya sendiri. Salah satu contoh musyawarah yang diadakan Nabi, terjadi menjelang Perang Badar. Dalam perjalanan, Nabi memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak di dekat mata air sekitar Badar. Salah seorang dari para sahabat, yakni Hubab bin Munzir, telah mengenal betul medan pertempuran ini. Dia sempat bertanya-tanya, mengapa Nabi memutuskan untuk singgah sebentar di lokasi tersebut. Lantas, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau. Wahai Rasulullah, apakah lokasi ini memang dipilih berdasarkan wahyu yang tak bisa diubah, ataukah ini pendapatmu sebagai strategi perang? Ini hanya pendapatku dan strategi perang, jawab Nabi. Hubab pun mengemukakan pendapatnya, bila demikian, sungguh lokasi ini bukanlah tempat yang tepat bagi kita. Bagaimana kalau kita mengambil tempat di mata air yang terdekat dengan musuh? Kita turun dari tempat itu, lalu kita gali sumur-sumur di belakangnya. Kolam-kolam kita penuhi dengan air dari oasis itu. Alhasil, ketika sedang bertempur, kita dapat mengambil air yang cukup, sedangkan musuh kehabisan air. Nabi pun menerima pendapat sahabatnya itu. Maka, beliau beserta pasukannya meneruskan berjalan hingga mata air yang terdekat dengan musuh. Selanjutnya, kaum muslimin melaksanakan sebagaimana rencana Hubab bin Munzir. Usai Perang Badar, Nabi juga menyelenggarakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Kali ini, muslimin memperoleh kemenangan. Bahkan, pasukan jihad ini dapat menawan sebanyak 70 orang lelaki musyrikin Quraisy. Nabi meminta pendapat beberapa sahabatnya tentang nasib para tawanan itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu adalah putra paman-paman kita, kerabat kita, dan saudara kita. Mereka adalah kaummu dan keluargamu. Hendaknya mereka diwajibkan untuk membayar tebusan, sehingga dengan tebusan itu, kita dapat menambah kekuatan." Setelah Abu Bakar mengutarakan pendapatnya, kini giliran Umar bin Khattab. "Ya Rasulullah, mereka telah mendustakan dan mengusirmu dari kampung halaman. Mereka adalah gembong orang-orang kafir, dan mereka keluar dari kota hanya untuk memerangimu. Menurut pendapatku, hukum mati saja mereka." Lalu, berkatalah Abdullah bin Rawaha, "Wahai Rasulullah, di dekat kita ada lembah yang banyak kayu. Kita dapat menyalakan api besar di sana, lalu melemparkan mereka ke dalamnya." Rasulullah kemudian terdiam. Beliau tak menjawab, lalu masuk ke tendanya. Maka, Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Rawaha saling bertanya-tanya. Pendapat manakah yang akan disetujui Nabi? Tak lama kemudian, Rasulullah keluar dan berkata, "Sungguh, Allah Maha Besar melunakkan hati orang, hingga lebih lunak daripada yang lunak. Sungguh, Allah Maha Kuasa mengeraskan hati orang, hingga lebih keras daripada batu." Nabi lantas lebih condong pada pendapat Abu Bakar. Maka, para tawanan itu bisa dibebaskan dengan jaminan.